Halo, selamat malam. Hari ini kita mulai dengan kelas uh, free tester dari Talk to the Entity, salah satu kelas spesialiti dari Access Consciousness, di mana di kelas ini kita betul-betul dilatih tentang perceiving, receiving, knowing, and being, yaitu salah satu ability yang dimiliki oleh manusia. Dan juga eh, salah satu dari kemampuan kita yang paling berharga sebelumnya, apakah sudah pernah tahu apa itu kelas talk to the entity, dan apakah punya kendala di area seputaran ghost, atau punya banyak story tentang ghost, atau punya banyak yang tidak mengerti tentang area-area, bagaimana badanmu merespons tentang energi. Uh, hari ini, silakan bertanya apapun juga. Saya akan bantu fasilitasi agar dapat pencerahan. Oke, okay? apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kita punya waktu satu jam karena free uh, taster itu dipersilakan. Waktunya satu jam dari pusat, jadi ayo pergunakan waktunya ini sebaik mungkin, seefisien mungkin, seluas mungkin, sedalam mungkin yang kita bisa. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, aku mulai dengan penjelasan. Oke? Okay? Seringkali kita takut dan bingung pada saat kita udah mulai bicara tentang entitas. Dan pada saat kita bicara tentang entitas, sebetulnya yang sedang kita bahas itu bukan tentang ghost. It's never about ghost. Never about ghost satu persen kadang-kadang kita bicara tentang Gus, satu dua persen kadang-kadang kita bicara tentang ancestor. Tapi 99 persen di dalamnya adalah is not about ghost. Tapi ini tentang energi dan komunikasi antar energi. So bagaimana bila definisi entitas itu diperbaikin dulu dan diselaraskan dulu? Karena definisi entitas di bahasa Indonesia itu melencengnya luar biasa jauh. Saya bilang luar biasa jauh karena kamu bisa cek di Kamus Bahasa Indonesia, terjemahan dari entitas adalah makhluk halus. Jadi akhirnya kita memahami bahwa entitas itu ngomongin tentang ghost. Padahal kalau kamu terbiasa dalam dunia bisnis, atau kamu terbiasa dalam dunia organisasi, atau kamu terbiasa dalam dunia pendidikan, entitas itu sering dipakai untuk membahas tentang organisasi, bisnis, bentuk-bentuk usaha, unit-unit usaha, suatu karakter visi misi dari sebuah organisasi. Jadi sebetulnya arti ari entitas itu apa? Sebetulnya arti dari sebuah entitas adalah sebuah kesadaran yang tidak memiliki badan manusia. Ya, sebuah, sebuah kesadaran yang tidak memiliki tubuh fisik. Jadi sebuah kesadaran yang tidak memiliki tubuh fisik itu apa kira-kira? Segala sesuatu yang memiliki ciri khusus atau yang kita kenal dengan visi misi. Contohnya, pada saat kamu pakai jeans dan jeansnya keren, kamu pasti tahu mereknya apa. Pada saat kamu pakai sepatu dan kemudian ada label logonya yang di antara kaki-kakinya, yang di atas kakinya, kamu pasti tahu mereknya apa. Dan pada saat kamu makan burger, Begitu kamu lihat tumpukan susunannya, kamu pasti tahu mereknya apa. And that is the entity of the business. So, pada saat kita mulai memahami bahwa masing-masing itu punya ciri khasnya, masing-masing itu punya visi dan misinya, maka kita bisa lihat bahwa yang sedang kita bicarakan di dalam talk to the entity itu amat sangat luas. Kenapa? Karena meliputin brand, organisasi, rumah kita mobil kita, tempat usaha kita, parenting kita, relationship kita, bisnis kita, tempat tinggal kita, badan kita sendiri yang merupakan entity with bodies. Karena begitu orang lihat kamu, orang kamu langsung tahu, oh itu namanya Siska. Dia seleranya warna biru, bajunya pasti suka yang begini, selera makannya seperti ini. Orang tahu, that is visi-misi. Dan itulah yang membuat ciri khas bahwa you are something yang bernama Siska. So ketika orang lihat ada benda sesuatu, orang langsung tahu, oh ini namanya mobil Pajero. Kenapa? Karena begitu kamu lihat bentuknya, begitu kamu lihat semoknya, begitu kamu lihat bokongnya, susunan lampunya, kamu udah tahu ini itu mobilnya mobil Pajero. So bagaimana bila semua story yang kamu percayain sebelumnya dan semua lies yang kamu percayain sebelumnya dan semua misidentified and misapplied bahwa entitas itu hanya urusan ghost. Apakah bersedia untuk dilepaskan? Oke, okay. karena pada saat kita bersedia untuk melihat it as it, maka kita ingat bahwa Tuhan pun adalah entitas. Dan pada saat kita aware bahwa Tuhan adalah entitas, so bayangkan setiap hari kamu berdoa dan setiap kali Tuhan menjawab dan kamu tuduh dia kuntilanak dan kau usir pakai ayat kursi secepat kilat. Kali, dua kali, tiga kali Tuhan maha sabar, tapi lama-lama pasti kamu dicubit juga. <laughs> Sebagaimana so, bila kita bersedia untuk melihat semuanya, sebagaimana apa adanya, dan bagaimana bila kelas ini justru membawamu lebih dekat dengan Tuhan. For me, it did. Dan untuk beberapa teman-teman kita yang lain, setelah belajar, yes, it did for them, karena apa? Dengan belajar, talk to the entity, kita melepaskan seluruh kebohongan tentang energi, seluruh kebohongan. Dan pada saat kita bersedia melihat semuanya sebagaimana padanya, kita mampu merasakan, mendengar, dan mengikuti tuntunan-tuntunan ilahi setiap kali kita bertanya. Ini apa? Baiknya bagaimana? Aku harus pilih ini atau pilih itu? Immediately kita tahu jawabannya di mana. Dan bagaimana bila itu yang selama ini kita cari-cari, tapi kamu selalu ketakutan, karena kamu sudah menciptakan definisi bahwa Tuhan itu harus seperti ini, and by that definition artinya itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa didefinisikan. Definisi adalah limitasi, dan Tuhan tidak mampu didefinisikan. Tuhan tidak ada limitasinya. Jadi, bagaimana bila selama ini kita terjebak dengan bermain Tuhan-tuhanan? menciptakan limitasi yang akhirnya berujung pada perpecahan, perpisahan, permusuhan, dan berkelahian. Padahal dengan memahami apa adanya, semuanya ternyata so is, so peace, so peaceful. Tuhan ada di mana-mana, terus kenapa kamu musuhin semua orang? Tuhan ada di mana-mana, kenapa kamu benci salah satu ciptaannya dia? Tuhan ada di mana-mana, kenapa kamu nggak behave untuk menjadi rahmat? Oke, okay. ada pertanyaan enggak? Hai Eca, yang mana namanya Eca? There is no name Eca. Next. Ah, there you go. Eca. Ada pertanyaan enggak? Iya, <tuh> uh, halo Kak. Halo. Se uh, sebelumnya mohon maaf, nggak uh, on cam. It's okay eh uh, jadi aku kayak sebenernya banyak keluhan sih <laughs> cuman salah satunya aja eh uh, kayak gimana sih caranya kayak aku tuh orang introvert deh ya kayak Lakin. apa nama iya ya, karena sembunyi, kan dari sd sampai smp tuh aku homeschooling ya, ya. nah baru baru sekarang aja nih aku masuk SMA gitu kan kan SMA juga masih zoom orang-orang tuh udah pada PTM udah pada ketemu gitu kan ya. sedangkan aku belum juga karena kan dari orang harus dapat izin orang tua juga kan sedangkan aku belum juga gitu ya. nah gara-gara itu tuh aku jadi introvert gitu kan jadi kayak kalau ketemu orang tuh kayak ada gemeter ya masih kayak gemeteran gitu kan kayak terus susah ngomong gitu kalau di banyak orang gitu. Uh, apa terus sih? Ya. Tapi kalau di dalam Zoom kayak gini, aku lancar ngomong, gitu kan. Makanya Bisa... aku tadi tanya, yakin? <laughs> iya. Kamu punya Instagram? Iya, iya. So, uh. It's not introvert. Kamu punya Facebook? Punya, tapi aku nggak pernah post apa-apa. Nggak -apa. masalah. Emang kalau punya Facebook, harus post apa-apa? Maksudnya itu kan kayak kalau orang-orang kan kayaknya, aduh. Kayak, aduh, dia tuh kayak ngepost ke Instagram, cantik banget ya, gini-gini, gini-gini. So, kenapa kamu harus membandingkan dirimu ke orang lain? Ke, uh, karena aku ngerasa beda gitu, loh, Kak. Karena di... So, kelas what's wrong juga, being different? Karena di kelas juga kayak karena aku beda sendiri gitu ya. Aku kayak orang kayak maksud tuh beda dari yang lain, tuh kayak aku dari homeschooling so, gitu kan. So, what's wrong being different? I don't know. Aku tuh oh, different. aku ngerasa beda different. aja sih kak. Pak Jokowi different, Pak Ahok different. They are famous. Kamu Mungkin... pengen terkenal nggak? Nggak juga sih. Yakin? I know your body sekarang bergidik. It means it might be, it might be selama ini kamu misidentified dan juga misapplied yang menurutmu excitement as fears. Yuk diberesin, jangan dibikin kebalik-balik. Karena bodimu suka dipandang, cuman kamu nggak mengerti bagaimana menerjemahkan. Kamu suka untuk dilihat, tapi kamu nggak mengerti bagaimana menerjemahkan respons badanmu sendiri. Hei okay. cuman mungkin ngerasa kayak beda dari orang tuh kayak What's wrong being different? kayak gini loh kayak contohnya tuh kemarin gitu kan pas nggak dengar aku kayak beda dengan orang lain terus juga What's wrong being different? Kenapa kata gitu? Mereka tuh nanya kenapa kamu homeschooling gini gini gini? Iya karena ada suatu kesalahan gini kan gini gini. Terus juga sampai dipanggil guru beka sampai dipanggil wala sendiri gitu. Yes. So bagaimana bila karena, semua pendapat orang lain itu nggak perlu dipikirkan? Just to you, just trust you, dan just enjoy of being different. Sebetulnya sebetulnya aku sih nerima nerima aja ya apa yang mereka katain. Cuman tuh kayak yes. kayak kalau misalnya udah don't, perkataan don't yang nggak enak didengar tuh baru. Don't kan. buy people's story. They just jealous because you are have school at home, private school, sementara mereka punya sekolah umum. Actually, they are jealous. Ya, aku juga jelas sih karena selama ini aku nggak punya temen. Baru sekarang aja nih aku SMA juga baru punya temen karena kan sebelum aku SMA tuh aku sama sekali nggak punya temen tuh cuman adik aku sama orang-orang di rumah aja gitu kan. So bagaimana bila kamu sekarang bisa terkenal dan punya banyak teman? Will you choose? Gak terlalu gimana-gimana sih, tapi eh, lumayan gimana ya takut aku kegemeteran ini ngomong kalau orang takut kamu pasti udah nggak bisa ngomong tapi kalau kamu gemeteran sambil ngomong coba cek dirimu sendiri apakah kamu excitement atau kamu ketakutan it's totally different energy kalau kamu exciting kamu gemeteran sambil rasanya expanding happy kayak pengen gerak terus that is excitement tapi kalau kamu gemeteran terus lemes nggak bisa ngapa-ngapain dan kamu nggak bisa ngomong sama sekali, it might be fears. It might be fears, but I don't think that you are in in fears. I can perceive kalau kamu bukan fears. Dan bagaimana bila kamu coba tanya ke dirimu sendiri, aku takut atau aku excitement? Dan mana yang rasanya nyaman buat dirimu? Fear or excitement. Sama, boleh kalau mainnya satu lagi? Boleh. Kan sekarang tuh aku lagi uh, masanya pas ya. Pe, uh, ujian, ujian. Ya. Nah jadi tuh kayak, uh, sebetulnya wajar sih ya, kak, kalau misalnya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Pengen ya. kayak anaknya tuh sempurna gitu kan. Ya cuman tuh eh, aku tuh ngerasa kayak orang tua tuh terlalu kayak menekan gitu loh kak kayak apalagi tuh aku kan nggak deket sama ibu ya ibu ya. ibu tuh kayak nggak pernah lihat keseharian aku kayak aku zoom gimana gitu kan capeknya ngerjain tugas bla 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 gitu kan ya. tapi ibu aku tuh kayak selalu menekan kayak aduh kata masa gitu aja nggak bisa sih kata masa gini 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 gitu kan ya. terus sedangkan Uh, sedangkan ibu aku kayak nggak pernah lihat aku gimana zoomnya gitu kan kayak ya. tiap hari harus ngejar tugas harus ngejar depan kayak uh, terus juga sekarang lagi PAS itu bukannya di support kayak aduh semangat semangat ya gitu apa ya. namanya buat PAS ya gitu mau bersedia nah, lihat lewat cara yang berbeda atau mau terus blaming itu, mau juga karena kayak... It's a choice loh. Itu kamu tuh. mau, kamu mau terus melihat dengan cara blaming atau kamu mau melihat dengan cara yang berbeda. I'll show you how to see things in different ways. Tapi kalau kamu mau terus blaming ke orang tuamu, it's okay. It's your choice. It's a beautiful choice as well. Iya, tapi tuh itu menjadi kayak kepikiran gitu kan. Jadi kayak enggak Aku tuh kayak ngerasa gimana gitu. Aduh Kamu udah pernah tahu pendidikan dokter? How we educate? Eh uh, belum. Ya, pendidikan kami 48 jam tidak tidur. Pendidikan kami sekolah pagi, sore kerja, sepanjang malam sampai pagi jaga malam, dan pagi besoknya kami tetap harus sekolah lanjut lagi, dan sepanjang kami sekolah itu dari pagi sampai malam sampai pagi, kami kena maki-maki berkali-kali di depan muka pasien sampai muka kami hilang entah kemana. But we survive. So bagaimana bila orang tuamu tahu bahwa you With your potentials bisa dipus lebih keren lagi dan itu cuman buat kamu loh. Iya, will, aku will, tahu. itu itu semua buat so, aku. Cuma, so will you choose something else? Cuman tuh cara kayak kalau ngomongnya tuh mungkin bisa di lebih pelan pelan lagi gitu kan. There uh, is ini, no option like that. Kayak ini bisa gak sih gitu atau gimana? There like. is ini no tuh, option like that. No, ini tuh cara ngomongnya tuh kak, kayak bikin daun gitu loh, kayak whatever ada they semangat. Speak, whatever they speak, whatever they speak, ya. Yeah, aku pernah dimaki-maki di depan pasien, aku pernah digoblok-goblokin di depan pasien. But when I choose to see it from different point of view, I know it's good for me. So, apakah kamu bersedia mengubah caramu menerima, bukan menjudge orang lain? Kamu nggak mungkin bisa rubah dunia loh. Kamu cuma bisa rubah dirimu sendiri loh. Dan pada saat kamu bersedia rubah dirimu sendiri melihat orang lain, maka cara pandangmu, cara terimamu, dan cara respekmu ke orang lain akan totally berubah. Will you choose that? Sekarang kamu pilih mana, orang tuamu yang marah-marah in the school atau gurumu yang marah-marah in the school, ya? Atau kamu nggak pernah dimarahin dan kamu terjun ke lapangan, dan kamu dibabat mati sama customermu di luar sana. Dunia sana nggak lunak seperti di parenting dan di schooling, loh. Aku dibabat habis, digoblok-goblokin di depan pasien gara-gara rektal tuse salah. Tahu rektal tuse, colok dubur, salah sampai pasien jerit-jerit. Dan aku disuruh nyalin buku tentang rektal tuse 10 kali. Dan aku diwajibkan lakukan rektal tuse 10 kali lagi. And make me perfect. Dan mungkin kalau aku nggak dimaki-maki di situ, aku pikir rektal tuh itu ya colok aja, nggak usah susah-susah. Ternyata colok aja itu menyakitkan dan aku nggak terpikir pada saat itu. Aku menyepelekan banyak hal. Dan pada saat aku tahu it's wrong, dan aku choose to learn, oh, ternyata itu salah total. Emang aku layak untuk dimaki-maki di depan pasien. Dan ternyata itu caranya untuk aku lebih bagus lagi dari sebelumnya. Dan bagaimana bila kita nggak lihat blame? Bagaimana bila kita bersedia lihat orang, dia yang bersedia lihat kamu, dia yang tahu potensimu, dia yang bersedia ngomelin kamu agar kamu jadi diamond nanti di luar sana. Will you receive that? Karena dimaki-maki di luar itu nyaman loh. Dimaki-maki di sekolah dan dimaki-maki di rumah, itu semuanya acting. It's only because they love you, tapi dimaki-maki di lapangan, they hate you in real, and they will crush you in real. Dan kamu pasti akan dituntut masuk pidana, atau masuk penjara, dan segala macam. Itu real, loh. So, which one you choose? It's only choice. Get it? Oke, okay, Ya, so, sekarang coba ubah cara pandangmu, ya. Segalak-galaknya artinya sadari bahwa mungkin kamu dengan cara yang lemah lembut kamu nggak nurut. The same with talk to the entity. Setiap kali Tuhan cuma Noel, hei sayang, berubah. Hei sayang berubah, kamu nggak nurut yang berikutnya dicubit. Hei sayang berubah, hei sayang berubah, kamu nggak nurut yang ketiga cabok bisa berubah nggak yang keempat, badai topan datang. Terus begitu kamu sakit-sakit kamu jangan ngeluh karena pada saat kamu disentuh dengan lemah lembut kamu tidak mau dengar. Oke, okay? ya Pak Didik silakan. Uh, sebenarnya bukan uh, Pak Didik tapi istrinya saya, Dita. Oh Iya Dita, silakan. Iya, uh, kan uh, saya beberapa kali udah mengakses uh, orang tuh dok. Iya. Yeah. Nah terus uh, sering, kali, sering kali itu munculnya persif, oh orang ini butuh di ini, orang ini butuh di ini. Ya. Yeah. Nah kadang-kadang terus saya sambil clearing. Yeah. Nah yang sering uh, saya acknowledge itu kadang-kadang kalau misalnya healing itu saya ngerasa kadang-kadang tuh kayak ditemenin Tuhan Yesus atau Bunda Maria gitu loh dok. Ya, nah always. itu tuh. Always, oh. aku kan sering bilang, kamu nyadar nggak ada being of light di sini. That is one of them. Oh, Oke, okay. jadi uh, nah kadang-kadang nah, itu uh, itu nggak jadi fun, tetapi kadang saya anggap itu signifikan. Nah itu perlu dikerjain nggak no. sih dok? Perlu. So kapanpun kamu membuat semuanya menjadi solid dan bukan just for fun, just for play, just enjoy. Apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Yes. Oke, okay. Alright. right, wrong, good, bad, pot, pot, all, and short, space and beyond. Dan setiap kali kamu doing healing, dan kemudian kamu ngerasa being of light ada di belakangmu, dan kamu gemper segala macamnya karena kerasa, aduh ada senior di belakang, aku gak boleh melakukan kesalahan, apakah bersedia untuk cabut batalkan dan hancurkan semuanya? Yes. Right, wrong, good, bad, pot, pokok, and then shots, voice, and They support so, um, you, whatever you are. Oh, jadi memang hmm. mereka entitas yang menemani saya ya, dok. Yes. Salah satu timit gitu. Yes. Atau... Mereka bukan datang buat ngecek kamu bikin kesalahan apa, kamu melanggar kesalahan apa. No, they support you, whatever you are. Oke. Okay. So just so kalau, be happy, just be grateful, mm -hmm. and always send gratitude buat alam semesta. This kalau universe. T T E berarti saya akan bisa semakin kenal dengan mereka, semakin merasakan gitu ya. Dok? Yes. Karena memang kita belajar untuk mengenal, melatih uh, perceiving, receiving, and knowing di sana. Oke. Okay. So please come to the class. Ya yeah, ya. Yeah. Okay. Terima kasih dok. Sama-sama. Ya Nifa. Malam semua. Malam. Uh, <laughs> iya, tadi barusan dengar ceritanya uh, Mbak yang barusan itu. Ya. Uh, dia Dita Jadi ingat, Iya, Mbak Dita. Uh, Kan Nifa juga suka ngebarstup yang paling sulit untuk terima bars itu sebenarnya mama sih karena mama itu yeah. kan pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan gitu. Yeah. Tapi ketika ni akhirnya bisa ngebars mama dan dia bisa uh, receive yeah. itu memang muncul entitas di situ. Ya. Yeah. Tapi bukan bukan entitas uh, mama gitu. Maksudnya the the other being that is my uh, father. Ya. Yeah. Uh, Sebelum ambil kelas TTE kadang kalau ngebars tuh suka sakit. Kadang ada, ini punya siapa ya? Udah kembalikan gitu kan. Ya. Seperti berikutnya kelas-kelas bars gitu, diajarkan untuk kenalin itu punya siapa gitu. Betul. Setelah ikut kelas TTI ini, sebenarnya it's so amazing. Kenapa? Karena ketika sakit ditanya ini punya siapa? bukan banyak siapa-siapa, ini apa sesuatu yang lain, ternyata entitas keluarnya dan ketika yep. situ nanti diajarin tuh gimana kita komunikasi. Betul. my father and he only wanted to say I love you and thank you and it was so sweet. Yes. Yeah, aku happy banget. One of the beautiful things <laughs> of, yeah, of the entity lah, tuh, the Yes. One of the beautiful things of the entity class adalah pada saat kita aware dan mereka Beberapa dari keluarga kita datang untuk berpamitan dengan cara yang nice, karena selama ini kita gagal berpamitan dengan nice. Karena pada saat mereka berangkat dan kita membuat seluruh drama air mata, seluruh drama sukacita, dan segala macamnya, mereka juga akan merasa sulit untuk berangkat. So, how about if we can happy? Because they continue their journey. It's the same as birth. Just like your baby birth, you are happy. So when our parents died, it means they birthed in another realm. So please be happy and, and guide them to go through. And it's a beautiful experience when you say, and when you perceive, and also when you receive. Their farewell, yes, and their ya, gratitude. ke mamaku akan yes. ditanya juga dok. Uh, would you like me to send the message to my mom? Uh, dia nggak jawab apa-apa dan akhirnya aku ambil pilihan untuk bilang sama mamaku. You know what? I love you. Uh, it's a tears of gratitude. Yeah. And it's and it's a beautiful things. Enggak nyesel Yes. <laughs> Thank you, guys. Seru. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan enggak? So please ask anything about entity world. Anything. This class is for you. Open anything. Anything you like. Ya, yeah, Echa. Actually, I want to ask about your ability because it my eyes is so clear that you have. Well, <coughs> Ini ya lah, aku tuh uh, sekarang mungkin bukan bukan emang udah dari lama tuh susah tidur ya kak? Ya. Yeah. Jadi tuh kalau aku susah tidur, aku susah banget tidurnya kayak jam setengah tiga, jam tiga itu aku biasanya baru tidur, sedangkan aku jam enam tuh harus udah bangun gitu kan harus sudah yeah. zoom segala macam gitu. Ya. Yeah. So do you aware of something else? Nah itu aku tuh kan uh, susah. Ini ya susah buat cerita sama orang, apalagi masalah pribadi. Aku bukan gitu kan? orang. Kecuali sama Kanifa. Aku bukan orang. Kalau so, so, kayak baru beberapa hari kemarin tuh aku sampai nangis nangis sungguh sungguh kan, tuh kan cerita sama Kanifa kayak gini 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 gitu kan. Ya. Itu tuh apa namanya, nah aku tuh sekarang baru nyadar, oh berarti aku tuh harus cerita gitu kan, karena kalau nggak cerita gak ada, aku, harus jadi Pikiran jadi gini-gini susah gak tidur, harus. susah ini cuman tuh kayak aku merasa plong gitu aja sih, Dok. So, apakah kamu mau bercerita? Tapi nggak di sini juga, dan di sini juga nggak apa-apa. Gak apa -apa. Enggak, so, nanti. So, apakah kamu bersedia untuk bercerita tentang your friends? Will you tell me about your friends more? Aku gak terlalu banyak temen sih. Aku gak tanya teman humanmu. Teman sekitar. Yes. Anything and any voice yang muncul di kepalamu pada saat kamu menjelang tidur? Eh uh, selalu ada ini sih kan di rumah aku tuh waktu itu ada Mbak ya. Ya. Yeah. Nah Mbak itu udah lama apa kerja di sini yeah. terus dia tuh tiba-tiba meninggal gitu kan. Yep. Nah kamar yang sekarang aku tidurin tuh bekas dia. Oke. Okay. Nah jadi tuh sering banget aku ngeliat dia gitu kayak. Oke. Okay. Pada saat aku kayak lagi mumet banget gitu atau yep. gimana, kayak itu dia tuh dia tuh kayak nemenin aku deh. Yep. <laughs> so, tuh, apakah kamu bersedia untuk say hi? say hi tiap hari aku say hi. Enggak tiap hari kayak yep. kalau dia so, ada. Pasti aku When you aware, just say hi, dan perlakukan seperti kamu ada dengan dia di kondisi yang sama. Just say hi, most of entities yang mereka mencintai kita, atau punya relasi dengan kita, atau pernah ngasuh seperti bibi mereka, sebetulnya nggak pernah jauh-jauh dari kita, dan mereka selalu ngamatin kita dari jauh. So, bagaimana pada saat mereka datang, dan kamu cuman butuhnya acknowledge, makasih ya udah ditengok. Thank you. Ya, yeah, gitu. Kalau sedih dan itu, juga aku. Ya. Dan itu akan membuat akan membuat kamu untuk enak bisa tidur karena kamu udah acknowledge mereka. Sebagaimana so, bila segala sesuatu yang mengganggumu dalam tidur adalah segala informasi atau segala sinyal yang badanmu keluarkan untuk dirimu karena kamu nggak bertanya dan kamu nggak aware. Jadi next coba latihan tiap kali kamu nggak bisa tidur tanya apa yang aku sadarin di sini oke okay? dan apapun yang muncul just sadarin aja oh ada tukang bakso lewat oh ada sate lewat gitu oh ada mbak datang oh ada yang lain oh ada yang say hi oh ada bumi oh ada something else it's okay tapi kalau misal kayak gitu tuh aku kan orangnya cengeng gitu kan tapi itu kalau kayak gitu kan biasanya aku, aku nangis juga gitu itu itu tuh bikin What's capek gitu sih bikin What's wrong capek with crying? karena kan aku kita nonton malam Indonesian nangis. Idol nangis, nonton American Idol nangis, nonton Raya nangis, nonton Donald Bebek nangis. What's wrong with crying? Iya, cuman tuh itu bikin capek gitu sih dok kayak malam-malamnya nangis gitu, sedangkan pagi-pagi harus kayak ceria gitu kayak nyambut teman-teman atau kayak gimana? Karena gitu. kamu nggak acknowledge, karena kamu nggak acknowledge, badanmu always kasih signal Kalau kamu acknowledge, Signalnya akan bikin kamu lega. So when you cry, ask apakah ini gratitude atau ini sad? Kalau kamu sad, just bilang ke bodimu, oke, okay, signalnya oke, okay. aku tahu aku sad thank you very much, dan done. Kalau badanmu gratitude, just say, oke, okay, I know this is gratitude, thank you, signalnya sudah sampai, dan done. So, jangan heran nanti setelah kamu habis nangis, kamu bisa ketawa-ketawa, terus ganti movie yang lain, kamu lanjut nangis. And it's okay. Nothing wrong with that. It's only signal, don't make it solid. Kadang-kadang pada saat kita doing business hours with entities dan kita bantu dia untuk move on. Kadang-kadang all the gratitude energy flow ke kita. Dan pada saat itu kita keluar air mata secara secara alamiah. And it's a beautiful tears. And what's wrong with tears? Tuhan ciptain kita punya air mata kok. Nggak pakai garing. Kalau Tuhan nggak ciptain kamu pakai air mata, kamu butuh insto sepanjang hari. Sebagaimana bila kamu bersyukur bahwa iya aku bersyukur aku bisa nangis. Ada salah satu kelainan penyakit di, di bagian mata, di mana matanya always dry, kering, dan matamu lecet terus. It's cause you blind, it's very painful, dan kadang-kadang terjadi di orang yang sudah umur dan atau yang stres berat. So bagaimana every time you cry, kamu gratitude dengan bodimu, body thank you ya, aku masih dikasih air mata. Thank you ya, aku aware dengan these emotions. And thank you for the signal. Just that is. Begitu And it's so nice. So what's wrong with crying? Don't make it wrong. Even snakes crying. Do you know that even reptiles cries? i Thank you. Yes, you're welcome. Yeah, Mbak Wahyu. Oh dok, ya. Ya. Aku mau nanya soal ini, dok. Uh, ya. Merasa tidak bisa melihat entity itu perlu di-clearing nggak ya? Uh, perlu. Hmm. Perlu karena nggak bukan artinya kita belajar talk to the entity, kita bisa melihat. Melihat adalah pewas kitaan, melihat adalah another gift. Dan nggak semua kita lahir dengan kemampuan melihat, tapi kita bisa perceive. So bagaimana hmm. bila semua harapanmu bahwa orang dengan berkemampuan itu harus bisa lihat dan kalau nggak bisa lihat itu salah. Apakah bersedia untuk cabut batakan dan hancurkan semuanya? Right, wrong, yeah. no, good, bad, pot, for online, and short, first, and beyonds. Dan sayangnya, sebagian besar dari mereka-mereka yang punya was kita justru jatuh terjebak dalam curse atau kutukan. Karena apa? Yang mereka lihat cuma yang jelek-jeleknya aja. Mereka nggak bisa hmm. lihat yang bagus-bagusnya dan yang jelek-jeleknya semua based on story and lies yang mereka percaya dan mereka agree. Hmm. So bagaimana kalau kita bisa bersyukur bahwa, Aduh tentung ya, aku dapat karunia nggak perlu pakai ngelihat yang aneh-aneh. Hmm. Oke, okay? karena aku pun bisa bisa belajar talk to the entity, bisa communicate dengan entity, tapi I never see them from eyes. Hmm. Oke, okay? I perceive them from the other part of my body but not from my eyes perceiving comes okay. from awareness so we just know hmm. dan itu benar-benar enak buat kita karena di dalam perceiving there is no illusion delusion and fantasy oke okay? hmm. tapi di dalam mata pada saat kamu melihat dengan mata there is a lot of illusion delusion and fantasy the more we stuck with lie story ...scary movie, horror-horror movie... ...dan semua yang aneh-aneh itu akan muncul... ...pada saat you touch that energy. Kamu perceive ada something else... ...maka otakmu akan ngirim sinyal di matamu... ...untuk kamu lihat seakan-akan lihat something. Tapi itu adalah ilusi, delusi, dan fantasi. Okay. Jelas? Ya. Yeah. Ya, Farida. Think... Ya, Mas Sama. ya. Tami, ya. tami, Tami, Tami <laughs> uh, Belum bisa buka kamera dok Iya dok, saya mau Nggak tanya apa -apa. nih dok uh, Itu apa namanya? Uh, apakah kehadiran entitis itu dalam kehidupan kita itu semuanya berkontribusi atau nggak semua berkontribusi? Soalnya dulu kan, dari dulu tuh sering banget dok, uh, suka melihat ya. wujudnya, kadang wujudnya nenek-nenek dateng, kaku kadang waktu pas aku main ke pokan merpati putih aku pas istirahat, tanganku lagi dijilat-jilat harimau, kayaknya, kayaknya dia nyambut ya, kalau hewan tuh jilat-jilat kayak dia nyambut kan. Iya, gitu. kalau hewan Terus, jilat biasanya sayang. Sayang, iya ya, kayak ya. gitu-gitu. Saya merasa kok kayak dijilat-jilat harimau. tuh saya tanya sama guru besarnya, Pak Mas Yadi, oh itu emang penjaga di sini, gitu kan. Ya. Nggak tahu. Terus ketika saya punya waktu itu tidur di kosan, itu suka ada yang nemenin tidur. Kadang-kadang suka ada ya. orang, gitu. Terus ya. sering banget kayak gitu, dok. Itu ya. maksudnya apa sih mereka datang dalam kehidupan kita? Apakah semua entities itu uh, ingin Mereka nggak datang ke dalam kehidupan kita, loh. Oh, terus? Kau yang datang di dalam kehidupan mereka. Kita yang datang. Yes, you come here 20 tahun, 30 tahun yang lalu. They here already from 100 years before. Oh. They already here, we come. So it's normal buat kita untuk say hi. Gitu ya. Iya. Kita ada kita ini hidup di lautan entitas loh. Kita ini hidup di samudra entitas di sekitarmu ada entitas kosan, ada entitas bed, ada entitas kamar, ada entitas rumah, ada entitas transportasi. Ada many entitas di sekitar kamu, ada banyak kesadaran di sekitarmu. Dan ada banyak juga kesadaran yang ditinggalkan orang-orang lain. Yaitu kesadaran yang diimprint. Jadi kalau misalnya kita di kos-kosan itu adalah energi dari penghuni sebelumnya. Kalau kita di di hotel itu energi dari penghuni kamar yang sebelumnya. Atau magnetic imprinting yang tertinggal Itu juga termasuk dalam So, bagaimana bila Kita bersedia untuk me Menyadari keberadaan mereka Dan kemudian kita menggunakan tools ini Untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan Buat hidup kita sendiri Oh, gitu ya. Uh, ya. Dulu uh, ada lagi pengalaman gini dok Waktu pas saya SMA uh, Ketika pas saya mau ujian Itu dulu kan masih zaman Eptanas gitu kan yeah. so, uh, Dia sosok Sosok jubah hitam gitu kan, nah ya. itu dia kayak, kayak mukul tanganku gini. Aku bisa bantu kamu deh ngajak ngobrol kan, tapi ya. aku kayak disuruh menyediakan sesajian gitu lah intinya, kayak ya. gitu enggak no. ngeliatnya. Coach cuma ini Antitas ini never doing that. Berarti itu apa, dok? Kita bicarakan di kelas ya, oh ya, dok. Oke, okay, dok. <laughs> Things okay, bagian do. yang area sebelah sana bukan termasuk dalam entitas yang akan kita uh, pelajari cooperate together dan segala macam tapi kita belajar untuk mengenal each of them dan kemudian memilih action yang diperlukan. Some of them creates and some of them destroy. So okay. ketika kita nyadar bahwa oh yang ini destroy, so tugasmu adalah oke, okay, pergi. Oke? Okay? Oke, okay, dok. No. So ketika kamu aware dengan yang something else dan kemudian kamu nyadar, oh yang ini create, so it's okay, choose whatever you like to choose. Ada juga yang mm -hmm. mereka memang tugasnya di situ untuk 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 menjadi bagian dari area situ dan it's okay Mereka nggak perlu diajak ngobrol, mereka nggak perlu di clearing, gak ada yang mereka butuh clearing dan nggak butuh apa-apa. Mereka mm -hmm. cuma pengen kita say hi. So, pada saat kita say hi, mereka akan bersedia untuk berkontribusi banyak sekali buat kita. Yeah. Makanya kenapa dalam budaya kita, kita diajarin untuk mengucap salam dimanapun kamu masuk tempat. Iya, yeah, benar. That is talk to the entity. Mm -hmm. Oke, okay? tapi okay. kita nggak pernah diajarin bagian itunya karena mm -hmm. orang sudah menempatkan tabu di dalamnya. So bagaimana bila sebetulnya kita nggak belajar something new, kita sedang belajar something yang kita ada di dalam dunia kita sendiri. Ketika kamu masuk rumah, kamu ucapkan salam karena your house and entity. Kita kita masuk wilayah, kita ucapkan salam karena kita masuk di sebuah entitas. Misalnya kamu masuk dalam entitas Bandung. So what do you know about Bandung? A lot of food, a lot of clothes, a lot of beautiful woman, a lot of beautiful man. That is entity. Itu visi misi, ngerti nggak? Kamu tahu, oh yeah. itu Bandung dengan kafe-kafe di pinggiran gunung dan di lereng-lereng dan di dan di lembah-lembah dan segala macam, that's Bandung, That's the entity of the Bandung. Jelas? Ya yeah, jelas dok. Terus entitas itu ada nggak sih dok yang kadang ngikutin kita terus gitu loh dok? Ada. Banyak. Yang pas ada dalam diri kita sendiri, gitu. No, no. kita nggak nah. diizinkan untuk buka kos-kosan. <laughs> Tapi kalau dia suka ngikut itu emang ada. Ya kalau dia bersedia ngikut boleh. Tapi kalau kamu memperbudak mereka tidak boleh. We are not allowed to do that. Oke. Okay. Oke, okay? kita bekerja sama dengan mereka bukan memperbudak. Kalau kamu memperbudak sama mereka, kamu bukan fasilitasi, kamu namanya dukun. Mm. <laughs> Oke. Okay? Kita bukan dukun, kita <laughs> facilitator. <laughs> okay, okay, kita okay, dukun bersertifikat internasional. Ya. <laughs> kita bekerja sama, bukan memperbudak, ya? Iya yeah, dok, iya yeah, dok. Jelas ya. Iya yeah, dok, thank you dok. Iya, ya Pak PTW silakan. Duh, satu jam dua puluh enam. Nah kan? Udah nah langsung. kan? Tidak lewat kaget aku, oh, dilanjut. saya tutup uh. dulu recordingnya ya? Oke, okay. oke, okay. terima kasih semua. Saya tutup dulu recordingnya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Da.